Pemirsa, lokasi Arung Jeram banyak dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengisi waktu liburnya di akhir pekan. Salah satunya Arung Jeram Kali Cisadane Bogor. Pasti macet, iya. Lebih rame. Kalau ke tempat seperti tadi, kita bisa lebih private. Banyak waktu, bisa lebih private. Ini suasananya lebih cair juga ya, Mbak? Iya, suasananya lebih cair. Selain membutuhkan adrenalin yang tinggi, berwisata Arung Jeram pasca pandemi COVID-19 ini semakin diminati masyarakat. Bahkan tingkat kunjungan wisata air di Kabupaten Bogor ini meningkat hingga 40%. Untuk menikmati suasana libur seperti ini, ada dua tipe yang disediakan oleh vendor rafting. Di antaranya, grade pemula dan grade adventure. Di mana untuk grade pemula itu, wisatawan dikenakan biaya sebesar Rp175.000 per orang, dengan jarak tempuh pengarungan sepanjang 5 hingga 7 km. Sedangkan untuk grade adventure, dikenai biaya sebesar Rp225.000 per orangnya. Ya, untuk program rafting di Bogor, khususnya di Cisadane, Sungai Cisadane, itu ada dua grade adventure dan grade family. Yang membedakan antara grade adventure dan grade family ini adalah jarak tempuh Arung Jeram atau mengarung sekitar yang family itu sekitar 5 kilo sampai 6 kilo. Kemudian untuk yang adventure itu sekitar 8 sampai 9 kilo. Nah, bagaimana dengan rencana libur akhir pekan Anda? Wisata Arung Jeram ini bisa menjadi alternatif liburan keluarga di akhir pekan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, MGN.